seperti apa luasnya? Buh, lumayan guys ya. Lumayan. Jadi luasnya luas banget sih ini guys. Ini BTW pegawaiku di mana nih? Oh, ini dia nih. Udah datang tuh. Nah, ini dia. Halo guys, welcome back with Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan melanjutkan lagi game simulator kesukaan kalian yang berjudul Exotica Pet Shop Simulator. Ini mana kemarin aku sudah berhasil menjual hamster dan lovebird ya. So aku udah grindingin secara offline untuk uangnya juga teman-teman supaya ya nggak kelamaan ya. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Terima kasih udah mau nonton video ini. Jangan lupa klik link di bawah video ini untuk tahu cerita tentang Exotica Pet Shop Simulator, game simulator yang pernah aku mainin, dan video-video terbaru dari channel Marvel Official. Jadi selamat menonton, enjoy, jangan lupa di like dulu. Kita langsung aja ke permainannya, let's go. And good morning, tuh kalian lihat ya. Yuk kita room tour dulu sebentar. Tuh uangku udah 152.000 dan aku sudah membeli beberapa ikan ya, jenis ikan yang baru tuh guys. Tuh lihat ya, terus burung tuh udah aku lengkapin, sama ada hamster baru juga guys. Tuh ada Chinese hamster sama hamster biasa ya. Jadi seperti ini udah aku rapi-rapiin ya, tempat makanan aku taruh di sini. BTW tuh udah kayak gitu guys, udah keren pokoknya. Terus kita cek dulu ya, ini di info tuh hampir level 6. Nanti level 6 kita buka apa, aku nggak ngerti ya guys ya. Terus ini dia udah ada tagihan listrik, tapi aku belum bisa bayar. BTW sabar. Terus ini kita bisa upgrade store level kita ya, nanti akan kita upgrade ya, sabar ya. Kita jualin dulu, sabar guys. Oke, search sell sama aquarium yang ini, yang 3 ini ya. Ini untuk breeding alias untuk ternak ya, tapi nggak tahu sih untuk memperbesar ukuran ikannya atau what, I don't know guys ya. Kita jual-jualin aja dulu sambil bersih-bersih guys, sabar ya. Bersih-bersih aquarium gitu kan nih. Oh kok nggak bisa guys, udah aku bersihin semua nih, serius nih. Ah ya udahlah, never mind guys, let's go. Udah taruh sini dulu dah. Ini udah hari ke-13 by the way. Kita cek lagi store kita guys. Tuh 98% ya, dikit lagi, a little bit guys, sabar. Ngomong-ngomong a little bit, kita sambil prepare kandang hamster dulu, kita perbarui lagi ya kan, nyetok lagi guys gitu, sabar ya guys ya. Alright, kita beli dulu. Boom, udah nih aku udah beli guys, let's go. Ayo. Nah, ada orang lagi nih. Ada si bocil beli ikan nih, guys. Yuk, beli ikan cana tuh. Ikan cana atau ikan cupang tuh, guys. Mungkin di part kali ini aku akan sewa pegawai sama memperbesar ruangan kali ya. Ya, supaya ya, let's go gitu, cukup gitu. Dan kalau nggak salah ini mentoknya sampai level 20, so ya easy lah ya. Ah, finally. Tuh. Kita naik level dan kita membuka beberapa jenis ikan tuh. Ada 3 jenis ikan, tapi akuariumnya kurang, guys. Gimana lu? Masa aku harus beli akuarium lagi ya kan? Seharusnya yang ini sih, yang ini kesalahan sih, guys, gitu loh. Tapi ya oke, okay, never mind. Nanti kita pajang di mana akuariumnya aku belum tahu ya. Kita ambil dulu, pesanan kita sudah tiba dan kita akan rapi-rapikan di sini dulu seperti biasa. Bum 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 bum. Yang sini juga kita kasih dulu, sabar. Oke, okay, supaya rapi. Terus ini juga. Alright, let's go. Akuarium juga nih guys, sabar. Yuk. Boom 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 boom. Dah penuh tuh. Langsung kita jualin guys. Let's go. Boom boom boom. Dah, terima kasih. Let's go. Kita pel-pel dulu ya kan, kotor nih. Ayo. Dah tuh. Kelar. Terus kita coba cek ya apa yang baru nih kira-kira. Gitu kalau aku rasa, nah ini dia nih fish ya. Nih. Ini mah ini guys, apa sih namanya? Lohan, ikan lohan guys. Tuh, ikan lohan tapi kok biru gitu kan. Tapi mahal juga nih, harus dibeli nih. Oh, terus gupi, gupi ada yang baru sama apa nih kira-kira guys? Sabar ya. Oh, sama marine fish. Ini marine fish harus kita beli guys. Soalnya dia jenis ikan yang berbeda, ikan laut gitu maksudnya. Ya, ini ikan laut, terus bird belum ada, masih ini apa? Lovebird ya kan. Terus salamander berapa nih? Level 9 guys. Aduh, masih lama, bro. Ya ampun. Terus aquarium enggak ada yang baru, ini enggak ada yang baru. Nggak ada yang baru juga. Oke, belum ada yang baru guys ya, masih sama baik ya kan. Furniture, food, nah ini dia nih food ada yang baru, marine fish ya. Marine fish $132 guys, wah mahal juga ya. Kita beli 50 deh ya, kita beli 50 sekalian ikannya ya. Oke, BTW nanti aja dulu, ada pelanggan kita jualin dulu, nanti dia kabur guys. Search sell. Oke, kita balik lagi ke shop, marine fish kita beli dulu. Terus apa lagi ya, sabar guys, ada yang baru nggak nih? Oke, okay, kalau nggak ada yang baru, kita langsung beli aja deh. Yuk, let's go. Boom, boom, boom. Let's go, langsung kita jualin dulu. Sambil kita jual-jualin dulu. Semangat juang, ya kan? Sambil nanti gampang lah aku sewa pegawai ya.
Ini burung abis BTW bro ya, kenapa tidak ini sekalian beli gitu loh. Ambar aku lupa lagi ini gimana ya, ini cowok. Oke, berarti ini sini cewek yang abis, cewek guys, cewek 15 ya. Oke. Terus lovebird juga abis ya kan. Ini apa nih, ini cewek ya, cewek 14 sama cowok 15 ya. Oke, laku keras nih guys, let's go lah. Yuk, aku masih bingung nih akuarium nanti aku taruh di mana untuk ini ternak gitu. Bukan ternak, maksudnya ini untuk apa namanya jualan. Tapi BTW itu nanti yang ini, yang buat breeding ini aku ini dulu deh guys ya. Aku kosongin dulu ya kan semuanya. Terus mending aku buat jualan dulu aja guys, karena ada 3 jenis ikan yang baru kan. Untuk menunjang toko dulu aja gitu, ketimbang ya nanti kesulitan ya kan. Sabar ya. Ini sambil aku jualan makanan marine food tadi guys. Sabar, mana nih marine food, ada bisa dijual belum nih? Sabar ya. Aku penuhin dulu. Oh, udah bisa nih. Aku beli 50. Ini juga 50 guys. Ya, habis dong, bro. Nah, udahlah enggak apa-apalah ya. Oke, ini nanti aku kosongin ikannya, nanti aku pindah-pindahin aja ya ke sesuai jenis ikannya gitu. Biar gampang, guys. Oke. Okay? Ya, kita jual-jualin dulu. Search sell. Oke, okay, let's go. Terus toko poinnya berapa nih? Sabar, kita lihat. Oh, oke. Okay. Reputation udah mulai kelihatan tuh ping-pingnya ya. Jadi good ya. Terus gimana ya? Kita upgrade kali ya. 25.000 cukup sih ini. Apa kalian siap untuk upgrade ruangan? Let's go. Boom. Udah ya, kita upgrade level 1 dan ada decoration juga. Nanti aja lah ya. Seperti apa luasnya? Buh, lumayan guys ya. Lumayan. Jadi luasnya luas banget sih ini guys. Luas banget gitu loh. Waduh, ngomong-ngomong luas banget kok jadi sulit gini guys. Cara ngerapiinnya gimana nih? Aduh. Ya, gimana guys enaknya guys? Aduh, akuarium sini atau gimana guys ya? Bingung gitu nih, hamster tetap di sini ya. Ini kalau ngerapin aku perlu koras airnya dulu ya kan, terus pojokin lagi. Alright. Sebenarnya belum terlalu penting sih untuk mengupgrade ruangan, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Jadi cukup luas banget gitu. It's okay lah ya. It's okay guys ya. Let's go. Bukan, nah kalau luas gini aku harus hire employee guys gitu. Ruangannya penuh banget jadinya tuh, lihat. Alah boy. Udah ya, ibaratnya itu ruangan yang di belakang belum ada gitu lah ya. Pusing guys aku guys, lihatnya guys. Buset, banyak banget gitu bro. Sabar. Yuk, kita search, kita sell dulu. Sambil kita cek dulu nih, habis nggak nih? 7 sama 5 ya. Oke. Berarti ceweknya berapa nih? Cewek 10 sama cowoknya 8 ya. Cewek 10, gimana caranya ya? Aduh, masa satu-satu gini guys, gimana coba bro? Oke, sementara kita pindahin dulu ya kan. Ini cowoknya butuh berapa nih? Butuh 6 lagi sih, sabar ya. 5, kita pindahin dulu satu-satu ya guys ya. Ini sementara di stok-stok gini dulu. Terus ceweknya tuh kalau nggak salah berapa ya guys ya? Lupa juga kali. 6 dari 9 ya, 9 lagi. Oke. Let's go. Kita jual-jualin dulu, sabar. Let's go. Terus cewek mana cewek? Aduh, ini belum ada pegawai, repot nih guys, sabar ya. Nanti aku akan sewa pegawai karena tokoku semakin luas gitu loh, sabar. Terima kasih Bapak, let's go. I think that's it guys, udah penuh sih ya. Tuh, udah penuh. Terus ini tinggal berapa? Tinggal 2 ikan doang guys. Tinggal 2 ikan doang, ada baiknya kita sell aja ya guys ya, nggak apa-apa. Terus ini kita depot semua ya kan. Ini kita depot. Terus ini kita koras airnya guys ya. Nih caranya gini guys, tuh kita koras dulu airnya, boom. Nah, kosongin airnya, kita ambil akuariumnya, soalnya ingin buat jualan ikan yang baru guys gitu ya. Ini kita send to depot. Alright, udah aku pindahin semua tuh. Udah ya, udah 15 semua. Saatnya kita jualin dulu, sabar. Search sell. Oke, laku tuh ikan gupi, terima kasih, let's go ya kan. Nanti kita beli 3 akuarium besar ya, untuk ternak, bukan ternak sih, untuk jualan ya guys ya. Tapi ini masih banyak itu guys, gimana ya. Aduh, aku pengen, ya udahlah ya, mau nggak mau karena ada ikan baru kita harus kosongin semuanya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita jual semua ya kan. Ini send to depot semuanya guys, sabar ya. Kita kosongin dulu semuanya guys, sabar. Depot, belum bisa guys, sabar. Oke, nggak apa-apa lah ya, rugi dikit nih, sabar. Koras air dulu guys, sabar. Right, kelar, tinggal di depot dulu, sabar. Terus ini lemari juga di depot dulu. Kita pindah sini guys. Oke, nggak mau dipindah, mending kita beli kandangnya dulu sekalian ya. Soalnya nggak bisa, itu buat breeding doang, nggak bisa guys, sabar ya. Nih, kita beli sekalian untuk selling fishnya ya kan. Ini fish selling stand 1. Terus apa lagi ya, kalau nggak salah akuarium. Nah ini dia nih, kita beli yang gede sekalian, bukan yang breeding tapi yang selling. Ada 3 ya, kita beli 3. Wah, lumayan nih, lumayan banyak guys. Kalian beli fish ya kan, ikan-ikan yang baru guys nih, termasuk ini. Berarti kan itu muat 30 ya, berarti 15 guys. Aduh, lumayan ya, lumayan boros gitu ya. Beli, boom. Tinggal berapa uangku? 114 ya, nggak apa-apa guys. Udah ya, let's go.
Udah jam 9 malam ya, bentar lagi tutup nih. Ya, bentar lagi tutup, tapi aku mau tata-tata dulu sebentar, guys. Soalnya ini masih ada pelanggan lumayan ya kan. Sabar. Aku cek-cek dulu stoknya. Oke, nggak ada. Nggak ada yang habis. So, kita jualin dulu. Let's go. Beli hamster ternyata itu. Ini burung nanti lah ya. Masih kosong. Ada yang kosong nggak apa-apa. Tapi masih banyak gitu loh. Sabar. Tuh. Stok masih lancar gitu. Sambil kita lihat. Wah, ini. Pendapatan toko juga, guys. Kita lihat ya. Tuh, udah 12 ribu, guys. GG nggak? Tuh, kemarin berapa tuh? 10 ribu, guys. Tuh, GG kan? Udah semakin banyak gitu loh. So, sebentar. Aku ambil dulu. Paket udah datang. Banyak banget. Kita akan tata di mana ya? Aduh, ya udahlah ya, dari pojok sini aja deh, nggak apa-apa deh. Sementara aku rapiin dari sini dulu ya. Oke, seperti ini kita isi dulu sama big fish selling ya. Oke, 3 udah kita pasang-pasang dulu untuk peralatannya guys ya. Ini oke, kita kasih sini semuanya. Kanan-kanan semua ya, kanan-kanan semua. Oke, terus kasih hiasan dulu, sabar. Oke, semua sudah terpasang ya, semua sudah terpasang. Dan betulnya udah jam berapa nih? 12 malam gitu ceritanya guys. Wah, masih sibuk nih guys. Gimana coba? Semua sudah terpasang, saatnya kita isi air dulu semuanya ya. Habis itu kita masukin ikannya dulu gitu. Terus kasih makan sekalian gitu. Betulnya udah malam nih, gimana nih? Aduh, alright. Saatnya kita masukin ikan-ikannya yang kita beli tadi nih. Nah, ini dia nih. Ini gupi kasih tengah aja ya. Ini blue tang nih, lohan ya. Oke. Okay. Ini marine fish kita taruh di atas ya. Gitu. Aku takutnya mati, guys, kalau bukan ini apa namanya? Air laut gitu. Ini kan marine fish kan kalau nggak salah. Ya, let's go. Kita taruh situ semua, campur dulu ya kan 15-15. Gupi taruh tengah, guys. Sabar. Wah, gupinya bagus, guys. Gupinya bagus, tapi ya nggak apa-apa lah ya, belum rapi nggak apa-apa lah ya. Tidak masalah, guys ya. Ya, yeah, let's go. Ini lohan nih, lohan nih. Blue dolphin ya namanya. Tuh, bah, keren, guys. Let's go. Let's go. Udah yuk, kita taruh situ semua udah kan. Kasih makan dulu, guys, jangan lupa ya. Marine fish food ya. Oke, kita kasih situ dulu, sabar. Oke, udah. Nah, udah, guys ya. Sama yang bawah itu ini makanan biasa, guys. Jangan marine, guys. Kalau marine mah nanti mati gitu, nggak sesuai gitu loh. Oke, sementara seperti itu. Udahlah ya. Sementara seperti itu dulu. Aku tinggal pulang dulu, guys, sabar. Soalnya tahu sendiri lu, guys, nih. Ini di open aja nggak apa-apa. Tapi kita tinggal pulang, udah gitu. Udah malam, guys. Aduh, aku tidur dulu, sabar. Hi and good morning ya. Good morning. Yuk, siap bekerja lagi nih, guys. Siap bekerja lagi nih. Seperti biasa aku akan makan dulu, sarapan dulu ya sebelum kerja ya. Nanti modar kita. So, kita akan kesana dulu, sabar. Oke, udah sampai nih. Yuk, selamat pagi. Kita beli baget sama susu seperti biasa ya. Sarapan sehat. Ya, let's go. Kita buka toko, guys. Let's go, ya kan? Buka toko sambil beli sesuatu yang habis gitu ya nanti ya. Sabar ya. Ini toko udah aku buka deh perasaan. Oh, jadi kalau di sini hamster tuh kelihatan ya dari situ ya. Oke lah, enggak apa-apa lah ya. Sementara begitu dulu enggak apa-apa, enggak rapi enggak apa-apa ya. Kita open dulu ya. Toko tercinta terkasih nih. Let's go. Sambil bersih-bersih, guys. Udah lebar, udah luas gitu loh. Sambil sewa pegawai nggak apa-apa lah. Udah, guys, ketimbang nanti ini apa namanya repot kita gitu loh. Cuman 3 jenis ikan baru doang kan. Tuh, cuman 3 jenis ikan baru doang kan. Oke. Udah sementara gini. Soalnya ini kalau penuh gini kita relocate tuh nggak bisa, guys. Kita harus kosongin akuariumnya, kita harus rapi-rapiin lagi. Ya, cukup sibuk. Oke, kita beli dulu, guys. Sabar ya, sambil kita stok-stok dulu abis nih. Oke, aku udah kelar beri makan ikan ya. Jadi aku langsung jualin dulu. Sambil beli makanan burung sama burungnya, guys ya. Birds ya kan, lovebird itu 15-15 ya. 15, ini juga 15, sama ini juga 15-15, guys. Oke, terus sambil beli makanan burungnya, sabar. Nah, ini dia nih. Makanan burung kita beli agak banyak enggak apa-apa. Shop bye. Dah, habis dah uang dah. Dah yuk search sell. Dah. Ada yang kurang katanya. Ini udah habis apa? Ini kan masih baby semua ya. Apa yang habis, guys? Perasaan masih banyak itu. Udah, nggak apa-apa, guys ya. Sambil kita cek-cek lagi, guys, info. Kita bisa hire employee 2 untuk ngurusin ikan dan lain sebagainya. Gimana, berani nggak ya kira-kira ya? Aku belum berani sih, guys. Ini kelihatannya bagus ini, coba ya. Paint. Bah, jadi kayak apa, guys? Let's see. Tarah. Wow, jadi elit gini, guys. Bah, keren, guys. Oke, oke, oke. Ngomong-ngomong keren, udah datang. Kita store-store dulu, ya kan? Seperti biasa, ya kan? Sabar. Oke, ini nggak ada yang berkurang. Ini ada nggak nih? Pokoknya stok selalu ada, gitu. Nggak bakal berkurang, gitu. Ya, ya. Udah ya. Udah, saatnya kita masukin burung-burungnya dulu. Sabar, guys, ya. Nah, udah.
sekalian kasih makan ikannya, burungnya guys, biar nggak modar gitu. Sabar. Nih kita kasih makan dulu. Tadi kan belum ya kan, kehabisan gitu. Sabar. Nih mumpung ada pelanggan baru sekalian nih guys, sabar ya. Bentar ya pak ya, saya lagi kasih makan burung nih gitu. Jadi sabar ya pak ya. Oke, kita jualin dulu, sabar. Boom, search sell. Oke. Burung langsung laku keras nih guys, let's go. Oh, ternyata ini ada yang perlu dibersihkan ini guys. Kotor semua nih. Not good. Sabar. Ini akuarium kotor semua nih. Wah, ini saatnya sewa pegawai sih ini, jujur sih guys. Nggak kuat ini kalau sendiri ini guys. Aduh, bersih-bersih dulu yang penting guys, sabar. Yuk, kita cleaning dulu pokoknya, cleaning service gitu. Yuk. Dah, aman tuh kan, perlu dibersihkan gitu guys tuh. Terus ini, ini juga nih. Aduh, sabar sambil aku cek-cek lagi guys tentang cleaningnya. Oke, kayak dah. Kita ambil brush dulu guys, sabar. Brush mana brush? Nah, nih. Coba, ada yang perlu dibersihkan? Oke, nggak ada semua ya. Oke. Oh, ini nih yang tengah. Terus hamster perlu dibersihkan nih. Nah, oke. Oke, dah clear. Let's go. Taruh, kita ambil mop dulu, sabar ya kan, sambil bersih-bersih toko ya kan. Oke, mana lagi yang kotor bro? Ini dia nih. Oke, clean, let's go. Udah ya, sementara gitu taruh sini dulu guys. Nah, jual-jualin dulu nih mas-mas, apa sih nih, apa ya, lupa lagi kan aku, mas-mas yang mana ya nih ya, lupa aku, Banet Simulator atau apa ya guys ya, lupa guys, pokoknya sama lah gitu. Oke, 12 siang nih, udah jam 12 siang nih. Oke, apakah kita saatnya untuk menyewa pegawai ya kan, yang tier E ya, yang tier B kan yang biasa. Ini tier E nih, wah ini keren ini. Tapi buset, ini animal phobia nih, apa maksudnya nih? Oh, jadi dia punya phobia sama binatang-binatang tertentu ya. Ini aku rasa yang pertama nih paling bagus ini guys. Gitu, dia tidak ada phobia sama sekali gitu. Tapi yang kedua lebih bagus. Apakah kita sewa atau gimana nih, sabar ya. Ntar. Ya oke lah ya, 4.000 tapi guys, buset dah. Oke, kita sewa pegawai yang ini guys. Boom. Let's go. Kasir bisa ya. Terus satunya yang tier B. Yang tier B itu yang untuk ngurus-ngurus hewan gitu, bisa enggak ya? Apa yang ini ya? Ini juga bagus nih. Ah udahlah, satu dulu guys ya. Enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita ada pegawai guys. Udah. Enggak apa-apa, udah. Nanti aku rapi-rapiin lagi, tenang aja guys. Nanti deretan sana buat akuarium semua maybe ya. Biar sejajar gitu. Nanti burung tambahin lagi, sementara kan baru begini ya. Belum ada yang kebuka lagi gitu. Kita harus levelin 7 dulu guys. Gitu loh. Let's go. Ini BTW pegawaiku di mana nih? Oh, ini dia nih. Udah datang tuh. Nah, ini dia. Pegawai simulator nih, tuh, kan? Sama kayak di game apa, lupa lagi aku. Sumpah, lupa guys, sabar ya. Tuh biar dia ngasirin dulu tuh. Hari pertama tuh, guys. Hari pertama harus ngasirin, pokoknya langsung kerja. Aku penuh-penuhin dulu rabbit food, oke. Lah, Mas, kok hilang masnya? Masnya di mana, guys? Guys. Masnya di mana guys tadi? Lah duduk doang lu. Gimana ceritanya lu? Guys, ini gimana, bro? Atau kita harus perintah dia dulu? Wah, auto contract renewal. Oke, working section 1 2 3 maksudnya apa nih? Suruh ngasirin atau apa ya, guys ya? Ngasirin dulu deh ya. Coba ya. Ya elah, kok duduk doang lu di sini? Gimana ceritanya lu? Dah, enak banget lu. Oke, BTW barusan pegawai kita udah jualin satu pelanggan ya. Dan ya lumayan lah, kerjanya bagus lah ya. Bayarannya mahal, gimana ceritanya loh. Ya kan, nih kasir yang penting ya kan. Terus kita cek dulu pendapatan udah berapa. 4.000 doang guys, hari ini guys, no way. Dan aku udah beli hamster juga barusan, baru dikirim. Kita taruh sini dulu, fish breeding ya. Fish breeding kita tata dulu di sini kali ya. Atau gimana ya, sini kali ya. But display, nah ini dia nih. Terus ini fish breeding ya, untuk breeding ikan gitu. Nah sementara taruh situ. Ada polis bro. Buset, polis beli hamster guys, gila lo. Sabar ya, bersih-bersih dulu, sabar. Oke, nggak ada guys, nggak ada yang perlu dibersihkan. Berarti tandanya kalau udah punya pegawai, kita harus buka tokonya 24 jam nggak masalah guys gitu. Kita bisa tinggal tidur ya, biar cepet naik level gitu loh guys. Sabar, masih berapa lagi nih? 38% guys, no way. Pokoknya sampai 7% deh ya. Kita udah beli nih, kita inventory dulu. Sabar, kita masukin hamsternya dulu yang Gonzales hamster lagi. Oke ya, clear, let's go guys. BTW biar lebih maksimal, kita sewa satu pegawai lagi I think ya kan, yang buat bersih-bersih aja guys ya kan, karena kasir udah ya kan. Tapi yang di atas ini juga bagus juga nih guys tuh, sama kembar tapi orangnya. Udahlah ya, hire sekalian lah ya.
Nah, kita bisa punya dua pegawai, satunya buat bersih-bersih. Jadi kita nyantai gitu. Bisa buka tokonya selama 24 jam gitu guys ya. Sampai ke level 7 gitu sementara ya. Soalnya tuh kalian lihat sendiri tuh. Tuh, ikan udah pada laku belum tuh? Baru 2-2 doang guys tuh. Kan sampai level 7 intinya gitu. Terus nanti ini kita pindah-pindahin ke belakang semua ya kan supaya clean gitu. Terus pegawai kita mana nih satunya nih? Where are you, bro? Belum datang. Ya, guys, belum datang guys. Aduh. Nah, itu dia akhirnya nongol nih orangnya nih guys. Sabar ya. Ya orangnya nongol, langsung aja kita kasih tugas ke dia ya kan guys. Nih yang satunya jangan kasir tapi ke mana nih? Section 1 atau mana nih? Section 1 gini atau gimana nih? Bersih-bersih gitu. Section 1 tuh mana? Sini kah section 1? Berarti section 2 guys, section 2. Sabar. Section 2 atau section 3 kali ya. Tuh tuh, dia bersih-bersih sendiri tuh guys. Oke, tuh dia bersih-bersih sendiri. Tuh, nice, let's go. Oke, dah ya. Suruh bersih-bersih ya. Oh, section 2 kok enggak dibersihin lu? Wah, ini guys, sabar. Section 2 coba. 3 section bisa nih, langsung 3 section bisa guys. Let's go. Berarti dia bisa bersih-bersih ke area sana guys. Sabar ya. Oh, diam aja sih nih orang. Ah, bisa nih guys. Let's go. So, kalau masih 48% kita tinggal dulu kali ya. Kita tinggal ke tempat dugem nih guys ya. Aku pengen ke tempat dugem dulu ya. Let's go. Dan kita sampai ke tempat dugem sebelum tadi aku masuk ke sini. Aku tadi udah ini guys, apa namanya, makan dulu. Dan BTW ini apa nih? Aduh. Bah, ini dia guys, summer party guys. Let's go. Kita bisa sabar gak nih? Bisa sabar gak nih guys? Aduh, pertama kalinya nih aku masuk ke sini nih guys. Ini apa nih? Oh, bisa beli minuman guys. Buset, mahal-mahal semua ya. Vodka sama bir. Kita ngebir aja kali ya, ngebir hitam nih. Yuk, yuk minum dulu guys. Yuk, let's go. Udah kita tinggalkan toko, kita happy-happy ya. BTW ini di sini ada apa ya? Nah, ini apa ya nih ya? Barbut. Oh, barbut ini. Yo, cuman gini-gini doang guys, tapi guys enggak bisa diinteraksi guys. Oke lah, nevermind lah ya guys ya. Nevermind, kita cabut ya karena cuman begitu doang. Oke, saatnya kita coba ke tempat balapan kecoa nih guys. Sabar ya, kita cek dulu ya. Kayak apa nih balapan kecoa tuh, kayak apa? Bisa menghasilkan uang nggak nih guys? Misi, selamat malam. Ini dia guys. Berarti ini taruhan dong guys. Berarti kita taruhan nomor 1 deh. Ih, aku risih guys, sumpah liatnya guys. Coba taruhan yang nomor 1 berapa ya? $115. Coba. Nomor 1 tuh yang mana, aku gak ngerti guys. Ya let's go. Aku gak ngerti. Ya kalah dong ini mah. Menang gak nih? Sabar, yang menang. Wah, yang berapa itu guys? 1, 2, atau 3 guys? Yang 1 yang atas sendiri ya kelihatannya ya. Ya you lost dong. Gimana coba? Aduh, sabar sabar guys. Ya elah, sabar guys. Kalau mentokin gini berapa? 2000 ya. 2000 kita taruhan cockroach nomor 4. Coba menang gak nih? Aduh, mah judi nih. Judi online nih. Aduh, gimana coba. Ya jangan kalah lu, ngadi-ngadi lu. Menang dong. Menang dong. Juara berapa nih? Tuh, juara satu guys, juara satu finally, let's go. Udah kita menang, udah kita tinggalin kalau menang guys, udah lah ya. Cuman mau coba-coba aja guys gitu. Sambil kita cek toko kita. Oke, masih 48%. Serius, apakah kita harus ngasirin sendiri guys? Alright, berhubung udah malam aku akan tidur dulu sebentar guys ya. Alright, good morning, let's go. Sambil kita cek dulu toko kita. Sabar, toko kita 48%. Terus pendapatan berapa guys? Lah, 8.000 doang. Serius loh, kok bisa sedikit ya guys ya? Padahal aku udah ada pegawai loh. Kok malah sedikit guys? Gimana nih ceritanya nih guys? That's not good bro. Kok malah sepi gini guys? Gimana coba? Berarti kita mau gak mau tetap harus di toko kita dong. Ya kan, kalau ditinggalin tetap gak ada pembeli yang datang guys. Gimana loh? Ya, pegawai kita belum datang lagi. Gimana coba bro? Oke, never mind lah ya. Ternyata memang harus ditungguin tokonya guys. Kalau gak bisa guys. Gak bakal ada pelanggan gitu. Aneh emang. Aneh. Yuk kita lengkap-lengkapin dulu store-store-nya nih. Aip, udah ya. Udah, sambil cek-cek dulu apa yang habis kira-kira. Masih banyak semua guys, gimana nih? Aku gak akan nyetok dulu deh, sampai habis dulu deh guys ya. Bakalan sulit dan lama nih, sabar. Ini fish breeding ini udah aku taruh semua kan. Aduh, masih lama nih untuk store level 7 nih guys. Gimana nih? Aduh. Good morning. Pegawai kita udah nyampe semua. Dan betul aku akan buka satu hari lagi ya. Semoga bisa level 7 guys, semoga ya. Kalau enggak ya udah gak apa-apa ya kan. Sambil kita cek cek dulu yang abis ya kan. Kok diem lu? Gimana ceritanya lu? Are you kidding me bro? Kok gak dijualin guys? Ini kan aku udah tuh perintah untuk kasir ya. Kok diem aja guys? Nah gitu loh. Kok diem aja lu? Gimana ngebug atau gimana nih guys? Aduh, sayang gitu loh. Masa diem aja nanti keburu kabur nanti. Ya ramein ya, let's go. Nah nih tuh diem aja dia guys. Gimana coba lu? Tuh kita kalau dia udah dikuasain dia, kasirnya gak bisa ngapa-ngapain kita guys. Tuh kok gak dijualin sih? Ya elah, gimana ceritanya bro? Ngebug ya? Aduh, kok ngebug gini guys? Gimana coba?
Nah tuh kan harus digituin baru bisa guys. Wah kacau nih. Kalau begini repot sih guys tuh. Udah 52% ya, sabar ya. Oke, ngomong-ngomong aku barusan relock supaya nggak ngebug ya teman-teman. Dan aku akan beli ikan langka dan ngebit dia ya. Coba ya, seperti apa ya. Tuh ikannya bagus-bagus guys. Nah ini nanti diternak di ini, nanti apa namanya yang akuarium besar itu, yang buat breeding guys gitu. Jadi kita lihat dulu nih, kira-kira mana ikan yang bagus dan mahal gitu guys. Aku juga nggak ngerti guys. Coba kita bid ya, kita bid berapa nih. Wah mahal juga guys, buset 13.000 bro. Kita minimal aja kali ya, kita plus bid aja ya. Mocha Storm Clone Fish satu nih paling atas kita, semoga menang sama yang cewek guys. Mohon maaf kalau salah nih ya. Kalau ini stud berarti kita jangan beli yang baby guys. Aduh satunya baby guys, gimana nih. Aduh kita beli yang ini deh, kita bid di berapa ya, win rate 90% dah, 6.000 dah. Udah nggak ngerti aku guys. Tuh kita udah bid ya, nggak tahu kita bakal menang atau nggak ngerti ya. Kita lihat aja dulu ya. Oke, BTW barusan ada pemberitahuan jika aku kalah bid ya sama orang, jadi kita harus bid tinggiin lagi dong. Boros tahu nggak? Aduh. Nih kita kalah guys, gimana coba? Yang mocha klon yang mana ya? Tadi yang mocha ya. Langsung hilang lo kalau kalah lo, buset. Udah kalau gitu kita tinggiin deh. 90% yang penting nih, 90% atau 100% sekalian deh ya. Udah dah. Gak apa-apa kita kaya guys. Tuh you want mocha storm clone fish at auction, terus bisa dibeli dong. Terus ini sekalian deh, yang cowok ini kita mentokin deh. Udah kita mentokin sekalian deh. Udah tuh udah boros dah. Wah buset dah, ini bakalan rugi gak ya guys gara-gara kita keluar uang banyak loh. Aduh aku takutnya rugi guys. Terus cara ngambilnya gimana mas? Oh ini dia guys, ternyata guys bisa diambil guys. Sabar yuk kita cek dulu nih. Aduh talang. Aduh aku kok jadi kismin gini guys. Tuh dua doang guys nih. Ya elah udahlah ya, dua doang 14.000 bro. Udah gila kali. Wah gak bener sih ini, gak bener guys, gak bener ini. Kita harus ternak dulu nih guys ya, mau gak mau nih. Kalau gak miskin ini kita nih. Aduh kita keluar banyak banget loh guys. Gimana coba. Aduh gimana nih guys. Oke BTW aku udah isi airnya BTW ya kan, tinggal nunggu ini filternya datang guys. Aduh ini kita kesalahan sih, awal-awal udah bangun ini segede ini, sewa pegawai terus sambil ngebit juga guys. Aduh repot ini guys, repot guys, sumpah sungguh repot ini guys. Sabar ya, udah kita taruh ikannya ke sini guys. Coba bisa nggak nih. Aduh repot nih, kalau nggak bisa diternak repot nih guys. Sabar ya, ini terus apa nih. Coba marine fish food ya, ini ikan laut nih ternyata nih. Oke kita kasih makan dulu guys. Aduh repot nih, repot nih. Mana nih marine fish nih. Oh langsung dikasih makan sama dia. Wah good loh. Oke karyawan teladan loh. Oke dua ya, ada dua ya. Happy happy nih. Ini udah start, ini udah masih baby gitu. Tapi jangan di sell dulu guys, mahal bro satunya bro. Udah gila kali. Aduh mahal bro. Aduh udah mahal, gak ada pelanggan datang nih. Gimana ini. Aduh miskin kita guys. Aduh. Oke lah kalau begitu, ngomong-ngomong cukup sampai di sini dulu aja ya teman-teman ya. Gak apa-apa ya, nanti aku akan kembangkan lagi. Sementara di part kali ini ya, udah memperbesar ruangan ya kan, menyewa pegawai, ngebit, pergi ke tempat dugem dan lain sebagainya, dan cukup boros teman-teman ya. Nggak apa-apa lah ya, at least sudah berusaha. So semoga kalian semua terhibur di video kali ini, jangan lupa kalian like, comment, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di Exotica Pet Shop Simulator selanjutnya. Aku pamit undur diri dulu, until next time and peace out.